Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Wahyu Pewok 37 Channel. Nah, kali ini saya kedapatan motor Myoji ya, dengan permasalahan katanya baru ganti fontel, tapi ternyata masih selip ya. Dan di sini saya lihat rumah rollernya masih mulus banget ya, dan juga lawannya ini ya, kipasnya ya. Ini sepertinya pemasangannya ini kurang pas atau tepat ya. Jadi kita harus perhatikan di bagian motor Myoji ini pada saat pemasangan gigi ini ya. Biasanya tidak pas ya. Ini lihat sendiri ya. Kita lihat ya. Nah, ini hancur ya. Udah kurang jelas. Nah, ini. Jadi giginya ini rusak guys ya. Jadi tidak pas ataupun tidak sesuai dengan lubang geriginya ini ya. Di lubang gerigin ini tidak pas, tidak sesuai, maka akhirnya nyasar ke bagian tengah-tengah bagian giginya ini ya. Nah, terlihat ya. Nah, ini ada coak-coak begini ya bagian tengahnya ya. Oke, ini bahaya sekali ya, jadi tolong diperhatikan. Jadi pada posisi dikencangkan itu belum masuk ya, ataupun belum rapet ya, jadi memaksakan diri. Jadi di bagian gigi ini itu nyangkut di bagian tengah-tengah as ini ya, tengah-tengah gigi ini ya. Jadi tidak masuk lubang pas gigi-gigi ini ya, antara gigi yang tengah-tengah ini ya. Nah, tengah-tengah ini, jadi ini nyasar guys. Nah, ini terlihat ya. Pada akhirnya si rumah roller pun akan terbuka ya, dan goyang, jadi tidak rapat ya, jadi tidak rapat, jadi masih ada rongga, jadi masih ada rongga ya. Apa yang terjadi adalah si fontelnya itu slip, jadi kendor ya. Oke ya, yang harus kita perhatikan seperti itu ya. Jadi hati-hati, dan di sini sudah hancur banget ya. Jadi untuk penyelesaiannya saya akan melakukan merapihkan bagian tengah gigi-gigi ini ya. Nah, dengan ini ya, dengan gergaji besi. Oke ya, semoga apa yang saya berikan ini informasinya bermanfaat buat kalian semua. Oke, sekarang saya sedang rapikan ya, karena melar ini ya, kena si ring ya, ring giginya itu. Ini otomatis harus dirapikan dulu karena untuk masuk celahnya ya. Ini sering terjadi seperti ini guys ya. Ini sangat membahayakan sekali ya. Kadang-kadang simurnya ini belum kencang ya, masih kendor karena terpaksa mengganjal di sini. Lalu yang terjadi adalah lepas, dan nah, dilihat di sini ya. Nah, ini giginya hancur ya, tuh giginya hancur kan ya. Nah, tidak pas ya dengan gigi ini, tidak masuk. Oke ya, saya akan rapikan dulu nih. Ini kita rapikan lagi ya. Ini giginya melar-melar semua ya, tidak pas nih. Ini bahaya sekali nih, nggak boleh seperti ini nih, pemasangannya salah ini. Oke, sekarang sudah masuknya sudah gampang ya tuh. Bisa masuk ya, kalau tadi nyangkut dan lepasnya juga susah. Oke ya. Oke, sekarang kita pasang ya, nanti kita rapih masuknya enak ya. Oke, sekarang kita perhatikan pada saat masuk ya. Nah, ini pas masuknya, ini masuk ya, pas ya. Kita pasang
samping, awas jangan sampai menggeser lagi, nantinya bisa mengakibatkan apa namanya, giginya itu terkena lagi ya. Oke, kita pasang dengan pas ya. Ini sering terjadi ya di motor Mio nih, Mio C. Oke, kita kencangkan ya. Oke, selesai ya, kita coba dulu. Oke, suaranya juga beda ya, halus. Kalau tadi suaranya pelatak-pelatak-pelatak-pelatak, karena ternyata kendor ya. Oke, selesai sudah pekerjaan saya dan alhamdulillah selamat mencoba di bengkel atau mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.